Halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di channel Umno. Video kali ini Umno akan mereview cuy, mereview speaker ini ya, speaker Elsun ya, Elsun 8in ini ya, 8in. Ini speaker bekas, cuman Umno review aja ya, daripada nggak ada bahan ya. Ini Elsun 80 watt, 6 ohm ya. Ini 8in. Karakternya woofer ya. Dan ini pakainya karet ya, ininya pakainya apa ya, paper ya, paper. Tapi ini bagus ini cuy, ininya cuy. Gampang penyok ini ya. Nah seperti ini. Ini magnetnya juga gede ya cuy, ini ya. Beda kayak yang di pasaran ya, ini berat cuy, ini hampir 2 kilo cuy. Ya hitungannya 2 kilo lah. Yo. Ini bagus ini cuy. Oke, kita tes saja ya. Tes menggunakan power kelas D, TPA 31162D ya ini ya. Sambung dulu ya. Oke, kita tes saja ya cuy, gimana suaranya ya. Gimana suaranya, gimana hasilnya, karakternya ya. Oke cuy, menurut Umno ini speaker bagus ya, mantep, bassnya menggelegar ya. Tapi kenapa ya Umno pakai power M ini, kalau kena bass suaranya jadi pelan ya cuy. Ini settingannya gimana ya, udah diutak-utik tapi settingannya apa ya, kalau kena bass itu langsung volumenya kan itu apa, pelan sendiri tuh. Kalau nggak ada bass kenceng, jadi lucu ini, kayak buffer, kayak apa ya, banyakan micin ini. Kayak kena limiter itu, kayak gitu. Jadi ngagetin doang. Dimana cuy settingannya cuy? Settingan biar enggak ini ya, kena pas langsung pelan ini, limiter ini bab batas di offin malah sember kayak gini. Udah diutak-atik nggak bisa, sama aja. Apa karena HP-nya Samsung cuy? Oke, gitu saja cuy. Video dari Umno ya. Ini speaker mantep cuy. Rekomend ya. Ini 8 in. Tuh.